Sebuah video memperlihatkan momen seorang bocah SD diangkut ekskavator untuk menyeberangi jembatan yang putus. Dalam video yang diunggah di akun Jorroramberah Channel, tampak seorang bocah berseragam SD ditemani sang ayah untuk berangkat sekolah. Pengemudi ekskavator yang melihat semangatnya bocah laki-laki itu menuntut ilmu, langsung bergerak cepat menggerakkan alat berat yang dikemudikannya. Mulanya, sang pengemudi menggerakkan baket ekskavator untuk menyingkirkan tumpukan tanah yang berada di pinggir jalan dekat jembatan yang putus. Setelah tanah berhasil disingkirkan, sopir tersebut kemudian mengarahkan baket ekskavator ke arah bocah SD. Tanpa berlama-lama, bocah tersebut langsung naik ke baket ekskavator bersama sang ayah. Usai naik baket dan jongkok di posisi yang aman, pengemudi ekskavator pun langsung menggerakkan alatnya membantu bocah SD itu menyeberang. Aksi pengemudi ekskavator yang membantu bocah SD menyeberang demi berangkat ke sekolah pun langsung tuai pujian.